Matahari ada di posisi utara. Nah, ini adalah fakta dan kenyataan ya. Nah, ini ada masjid di sini. Ya, ini adalah posisi timur. Jadi yang saya rekam itu adalah posisi timur. Beredar sebuah video dengan narasi bahwa matahari yang terlihat di Madrasah Aliyah Negeri Jeneponto, Sulawesi Selatan terbit di sebelah utara Kamis 17 Juni 2021. Seorang pria memperlihatkan letak matahari tersebut. Ia menyebut sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, posisi matahari terletak di sebelah utara. Viralnya video tersebut pun mendapat tanggapan dari Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 4 Makassar. Pihak BMKG sendiri tidak menampik adanya kejadian matahari yang terbit dari utara tersebut. Prakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Agus Min, menjelaskan bahwa fenomena itu disebut gerakan matahari semu atau GSM. GSM bisa terjadi karena posisi bumi miring sekitar 23 derajat. Karena sebelumnya saya belum pernah melihat di mana yang jadi kebiasaan matahari pagi terbit di sebelah timur. Tapi sekarang baru menjelang jam 8, ternyata matahari sudah berada pada posisi utara. Tidak biasanya terjadi seperti itu. Sekali lagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang menurut kami aneh. Karena tidak pernah kami menyaksikan sebelumnya bahwa matahari ini terbit. Ya sepertinya ya. Ya, kelihatannya ini agak aneh karena biasanya matahari itu pada pagi hari seperti ini berada pada posisi timur. Karena biasanya terbitnya di timur, tapi sekarang saya perhatikan matahari berada di sebelah utara. Ini ada di sebelah utara. Sekarang matahari ada di sebelah utara. Kita berdiri. Ya, di pagi hari ya kami ini bersama dengan teman-teman di ya di Jeneponto berdiri di posisi selatan. Dan ini matahari.